السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Segala puji bagi Allah Azza wa Jal. Kita memuji dan memuja Allah yang telah mengumpulkan kita pada petang ini untuk meneruskan lagi perbincangan kita berkenaan dengan akidah yang menyeleweng, yang ingin kita bezakan daripada akidah yang benar. Terakhir kita telah membincangkan berkenaan dengan zaman Ali radhiyallahu anhu wa ardhah, yang mana di akhir perbincangan kita telah melihat bagaimana Ali radhiyallahu anhu dibunuh oleh Al-Khawarij, Muawiyah ditikam, cedera tapi selamat, dan Amr bin Al-As terlepas daripada pembunuhan kerana pada masa itu beliau tidak sihat dan telah melantik imam yang lain. Jadi imam yang menggantikannya pada solat subuh hari tersebut telah dibunuh. Dan dengan itu kita akan melihat perbandingan Ahli Sunnah wal Jamaah dengan Al-Khawarij. Muka surat 108. Perbandingan ini kita ringkaskan daripada kitab Al-Khawarij Awwalul Firaq fi Tarikh al-Islam oleh Profesor Dr. Nasir bin Abdul Karim Al-Aql. Okay. Pertama sekali, Ahli Sunnah wal Jamaah mengatakan bahawa muwahhid yang membuat dosa besar sekiranya tidak bertaubat berada di bawah kehendak Allah Ta'ala, sama ada diazab dahulu kemudian dia akan masuk ke syurga atau dimaafkan terus dan dimasukkan ke dalam syurga. Berbeza dengan golongan Khawarij yang mengkafirkan pembuat dosa besar. Okey. Jelas tak perkara ni? Tak ada. Dengan perkataan yang kita gunakan jelas ke tidak? Saya rasa sepatutnya jelas lah. Ya, kalau kita dah belajar buku 1 dengan buku 2, ini kira ulang kaji lah kan, kiranya. Kerana kita telah belajar dahulu hadis-hadis, ayat-ayat yang menunjukkan bagaimana Allah Azza wa Jalla tidak mengampunkan dosa syirik. Tetapi kalau dosa yang tidak sampai ke tahap syirik ataupun yang sama dengannya, syirik, kufur kan, yang mengeluarkan daripada Islam, dosa-dosa yang tak sampai ke tahap itu, maka Ahli Sunnah wal Jamaah mengatakan muwahhid, iaitu orang Islam yang mengesakan Allah, orang Islam yang mengesakan Allah, sekiranya mereka tidak terlepas, dan pastilah mereka tidak terlepas daripada dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besar, maka apakah keadaan mereka sekiranya mereka mati dalam keadaan membuat dosa kecil? Okey. Dan apa pula keadaan mereka sekiranya mereka mati dalam membuat dosa besar, ataupun selepas membuat dosa besar tak sempat bertaubat? Kalau bertaubat, tak ada masalah kan. Kalau bertaubat, maka sekiranya taubat itu taubat yang nasuha, taubat yang benar, yang jujur, tak ada masalah, alhamdulillah. Tetapi sekiranya tak bertaubat, dosa kecil macam mana? Ini tak tulis kat sini, tapi kita buat seperti apa dia? Muzakarah lah, lebih kurang. Muzakarah. Seorang mukmin muwahid, maksudnya mengesakan Allah, tak buat syirik. Okay? Dia buat dosa kecil, kemudian dia mati. Dia tak sempat bertaubat. Dia tak taubat lah daripada dosa kecil itu. Tetapi dia adalah buat amalan-amalan lain. Jadi macam mana? Syurga ke neraka? Jawapannya ialah dia akan ke syurga. Dosa kecilnya itu boleh diampunkan, boleh dihapuskan dengan perbuatan-perbuatan salih, amalan-amalan salih yang dia buat. Okey. Dalilnya ialah sebuah hadis yang mana
seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata dia telah berzina. Nabi berkata, apa yang kamu buat? Dia kata dia telah kucuk, cium, pegang dan sebagainya, tapi dia tidak berzina sebenarnya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahan dia untuk solat bersama. Selepas solat bersama, Nabi mengatakan solat ini telah pun mengkafaratkan okay, perbuatan kamu itu. Okay, jadi perbuatan dosa kecil boleh diampunkan ataupun dihapuskan dengan amalan-amalan yang soleh. Dosa besar pula macam mana? Dosa besar definisinya ialah mana-mana perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyatakan bahawa sesiapa yang membuatnya akan mendapat azab, okay, atau mendapat hudud hukuman, okay, ataupun menyatakan celaan terhadap amalan tersebut, celaan yang keras, okay, maka itu adalah dosa besar. Kalau dia buat dosa besar, dia tak bertaubat, macam mana? Macam tadi, buat dosa besar, tak bertaubat, mati, kemungkinan besar amalannya akan diampunkan. Boleh diampunkan, okay, boleh diampunkan dengan amalan-amalan yang salih. Tapi kalau dosa besar macam mana? Dosa besar hanya dijelaskan oleh ulama kita, dosa besar hanya akan dikafarahkan ataupun dihapuskan dengan taubat. Dengan taubat. Okay, siapa buat dosa besar, dia tidak bertaubat, akhirat nanti dia akan jadi macam ni. Okay? Seperti yang nombor satu sini. Iaitu apa? Sekiranya Allah ingin, Allah boleh azab dia terlebih dahulu. Sekiranya Allah ingin, Allah boleh ampunkan dia. Okay? Bergantung kepada masyiatullah. Bergantung kepada kehendak Allah Azza wa Jal. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha'. Sesungguhnya Allah tidak mengampunkan syirik, tidak mengampunkan orang yang mensyirikkannya dengan sesuatu, dan Allah akan mengampunkan, dan Allah boleh mengampunkan selain daripada itu. Maknanya dosa yang tak sampai kepada syirik, liman yasha', bagi sesiapa yang Allah inginkan. Okey, daripada situlah para ulama kita mengatakan siapa yang Allah inginkan, Allah boleh ampunkan. Siapa yang Allah inginkan, Allah boleh azabkan terlebih dahulu. Okey. Jadi itu pegangan ahli sunnah wal jamaah. Mukmin muwahhid, orang yang beriman mengesakan Allah Azza wa Jal. Okey, yang tidak terlepas daripada kesilapan, sama ada kesilapan kecil atau besar, dosa kecil ataupun dosa besar. Kita pendirian kita jelas, kalau dosa kecil, kita ulang balik semula. Okay. Kalau dosa kecil apa dia? Macam mana? Boleh diampunkan dengan, dihapuskan dengan amalan-amalan. Okey, walaupun tak bertaubat boleh dihapuskan. Tetapi kalau dosa besar, macam mana? Kalau bertaubat, selesai, tak ada masalah. Tetapi kalau tak bertaubat, maka dia di bawah risiko, kan? Kehendak, bukan risiko lah kan? Risikonya apa? Boleh diampunkan oleh Allah dan boleh juga diazab oleh Allah. Okey. Lepas diazab, ke mana dia akan pergi? Adakah akan dia akan diazab terus kekal dalam dalam neraka? Jawapannya tidak. Okey, jawapannya ialah apa dia? Sesiapa yang mempunyai man kana fi qalbihi mithqalu apa dia? Habbatin mithqalu khardalin min iman. Sesiapa yang ada dalam dalam hatinya sebesar biji apa? Biji sawi, keimanan, tidak akan kekal dalam neraka, dia akan dikeluarkan masuk ke dalam syurga. Maksud hadis begitu. Okey. Semuanya telah kita pelajari dan semuanya menunjukkan bahawa orang yang membuat dosa besar, kalau tak bertaubat, okay, kemudian Allah menghendaki dia diazab dalam neraka, maka azabnya adalah untuk beberapa ketika. Panjang atau pendek cerita lain lah, tapi dia akan duduk dalam neraka, kemudian apabila telah dibersihkan, dia akan dikeluarkan dan dikembalikan semula ke dalam syurga. Kenapa? Kerana ada keimanan dalam hatinya. Kerana keimanan dalam hatinya yang tidak boleh mengekalkannya dalam neraka. Okay, seperti satu hadis yang berkenaan orang terakhir yang akan keluar daripada neraka ataupun dikeluarkan daripada neraka. Bila dikeluarkan, dia dah hangus. Okay, diletakkan di sebelah Nahrul Hayah ataupun sungai kehidupan. Kemudian dia akan hidup semula lah. Nabi SAW sebutkan seperti mana hidupnya apa dia, tanaman. Okey, kita tanaman kita panggil apa? Yang kecil-kecil tu. Semayan dia. Semayan tu sebagai hidup. Kemudian dia akan dihadapkan ke arah syurga. Okey, dia minta dekat. Okey. Dan Allah kata itu adalah permintaan terakhir. Dia kata ya. Dan dekat syurga dengar bunyi-bunyi keseronokan dalam syurga. Dah lama tu dia minta lagi, ya Allah, kan?
masuk apa? Kan masuk sikit je kan dia ataupun dekat nak dekat lagi. Okey, jadi akhirnya dia dimasukkan dan diberikan ganjaran dunia dan yang sepertinya. Nikmat dunia dan yang sepertinya. Itu adalah orang yang terakhir sekali masuk neraka. Masuk neraka pula, masuk syurga. Okey. Silakan, ada soalan. Masuk neraka dulu. Masuk syurga tingkat satu saja, tak boleh masuk syurga tingkat dua, Ustaz. Ya, itu saya tak pastilah pula. Kan? Wallahualam. Tak pasti. Tapi zahir daripada hadis-hadis menunjukkan kalau kita, bukan kita lah, insyaAllah, orang lain. Kan? Kalau orang yang beriman ni, yang masuk neraka dulu, okay, artinya dia dah, macam mana, dia tidaklah sesuci orang yang masuk minas sabiqin al-awwalin, kan, orang-orang yang mendahului, okay, yang terawal masuk syurga, tak samalah, sudah tentu tak sama. Okay? Kalau kita tengok daripada aspek itu, bagus untuk kita, untuk motivasi, bagus kita tengok bahagian tersebut, aspek tersebut. Maksudnya, untuk memotivasikan orang, kita kan, kita tengok ada orang bersemangat, kan, jadi kita ataupun orang pertengahan, dia tak adalah culas, kan, culas yang maksudnya apa, dia tidak cuai, dia tak cuai, kan, jadi kita ataupun dia mungkin cuai dan ada harapan kita nak memberikan dia semangat dia masih ada. Okey, jadi kita beritahu pada dia bahawa usahalah sungguh-sungguh supaya kita boleh masuk syurga seawal mungkin dan bukannya selepas dibersihkan dalam neraka. Okey, tetapi sekiranya kita jumpa dengan orang yang hampir-hampir putus asa, dia ada harapan sikit, dia nak masuk syurga, tapi amalan dia yang ditengok terlalu banyak jahat ni, yang dia hampir-hampir putus asa, dan dia datang pada kita mengatakan, "Ustaz, saya rasa saya tak layak masuk syurga. Okay? Saya nak tapi saya rasa tak layak. Banyak sangat dosa saya. Saya rasa tak sempat lagi dah nak memperbaiki semula kesilapan saya." Jadi di sini kita boleh gunakan hadis tadi lah. Hadis yang orang terakhir masuk syurga. Okay? Tapi persoalan adakah dia boleh naik ke darjat lebih tinggi, wallahu alam. Zahirnya kalau masuk lewat tu, maka duduk kat tepi-tepi lah maksudnya, kan. Okay? Masuk awal tu yang akan bersama dengan Nabi apa semua, kan. Okay? Al-Khawarij pula, golongan Khawarij mengkafirkan pembuat dosa besar di kalangan mukminin, muwahidin. Okay? Kenapakah mereka mengatakan demikian? Kenapa? Kenapakah mereka mengatakan pembuat dosa besar dia salamullah, pembuat dosa besar dia kafir, dan bila kafir artinya kekal dalam neraka. Okey. Kerana mereka melihat ayat-ayat wa'id. Wa'id ini adalah ayat-ayat ancaman. Ayat-ayat wa'id, ayat-ayat ancaman. Kita ada wa'dun wa wa'id, kan? Al-wa'du wal wa'id, biasa dengar? Targhib, tarhib, biasa dengar tak? Ya, sekut dekatnya, kan. Tak ingat dekat-dekatnya. Targhib dengan tarhib. Targhib memberi, targhib memberi galakan. Tarhib memberi amaran. Okey. Al-wa'du adalah janji baik. Okey, Allah menjanjikan kepada orang yang puasa sekian-sekian, yang solat sekian-sekian, kan, amalan janji-janji baik, syurga dan sebagainya. Dan Allah memberi amaran kepada orang yang makan harta anak yatim, orang yang buat itu, yang buat ini.